Wuling Victory, harga termurah enggak sampai 200 jutaan. Spesifikasi Wuling Victory memang sudah banyak dibeberkan sejak akhir tahun 2020 lalu. Padahal, sebenarnya mobil ini belum meluncur secara resmi di Indonesia. Banyak orang mengira jika MPV mewah yang satu ini bakal segera dirilis di tanah air. Spesifikasi Wuling Victory sendiri sebenarnya lebih diposisikan di kasta premium di negara asalnya. Wuling Victory pertama kali dikenalkan oleh Saic Game Wuling SGMW pada Agustus tahun 2020 lalu dengan memiliki konsep MPV medium yang punya kabin luas. Bagian dalam kabin terdiri dari 3 baris kursi dengan 6 tempat duduk. Di bagian tengah dan baris ketiga kursinya dibuat dengan model captain seat. Untuk versi China, spesifikasi interior Wuling Victory ini sangat mewah terutama di kursi baris kedua. Layaknya kelas bisnis di pesawat, kursinya terdapat legres untuk menopang kaki agar lebih rileks. Dengan kursi yang bergaya captain seat mampu menciptakan ruang jalan di tengahnya untuk penumpang di belakang. Mesin yang digunakan pada Wuling Victory yaitu berkapasitas 1500 cm3, 4 silinder dengan tambahan turbocharger. Kabarnya, penjualan Wuling Victory di China sudah dimulai pada September tahun 2020 namun belum jelas kapan peluncuran untuk pasar di negara lain termasuk Indonesia. Banyak yang meyakini jika model ini bakal diluncurkan tahun 2021 ini. Spesifikasi dimensi Wuling Victory. Di atas kertas, Wuling Victory punya dimensi panjang 4875 mm, lebar 1880 mm dan tinggi 1690 mm. Berkaca pada spesifikasi tersebut, Wuling Victory jelas akan berhadapan dengan Toyota Kijang Innova yang punya dimensi panjang 4735 mm, lebar 1830 mm dan tinggi 1795 mm. Selain lebih panjang, Wuling Victory pun lebih lebar sekitar 50 mm sehingga menghasilkan kabin yang lebih lega. Mesin Wuling Victory. Di balik kap Wuling Victory terdapat mesin berkapasitas 1451 cm3, 4 silinder, turbo. Mesin ini diklaim mampu mengeluarkan tenaga 144 tenaga kuda dengan torsi maksimal 250 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan dengan pilihan transmisi yang ditawarkan yakni manual 6 percepatan dan otomatis CVT.
Mesin Toyota Kijang Innova. Toyota Kijang Innova sendiri ditawarkan dalam dua pilihan mesin, bensin 1998 cm3, 4 silinder dan mesin diesel 2393 cm3, 4 silinder, turbo. Untuk mesin bensin tenaga yang dihasilkan mencapai 137 tenaga kuda dengan torsi 182 Nm. Sedangkan untuk mesin diesel tenaganya mencapai 146 tenaga kuda dengan torsi maksimal 200 Nm. Di atas kertas, tenaga Wuling Victory masih kalah dibanding Innova, hanya saja torsinya jauh lebih besar. Desain Wuling Victory lebih elegan. Bicara desain Victory, salah satu yang ditawarkan merek asal Tiongkok ini adalah nuansa yang segar. Jika boleh menilai, produk-produk Wuling memang mayoritas punya desain yang dianggap elegan dan cukup stylish sehingga tidak kalah dari pabrikan Jepang. Victory terlihat punya lekuk tajam yang tersebar di bagian bodi. Jika melihat sepertiga bagian belakang, memang beberapa orang menilai jika desainnya kelihatan seperti Innova. Tapi, menurut kami mobil ini lebih memiliki nilai estetika yang lebih baik. Pihak Wuling memang pernah mengatakan bahwa secara desain, mobil mereka mengikuti tren terbaru di dunia otomotif. Jadi, tidak heran kalau tampilannya lebih keren dan stylish untuk sebuah MPV. Bertabur fitur unggulan. Seperti yang kita tahu, Wuling datang ke Indonesia menawarkan fitur yang banyak pada setiap mobilnya. Pada Wuling Victory ini, kita juga masih bisa melihat hal tersebut. Salah satu yang menjadi fitur andalan Wuling Victory adalah panoramic sunroof yang besar. Hal ini jelas menjadi senjata utama untuk menghadapi Innova yang tidak memiliki sunroof sama sekali. Bahkan pada Cortez pun sunroof sudah bisa ditemui pada tipe tertingginya. Desain serba tajam yang ada pada mobil ini juga menambah kekuatan konsep dari MPV masa depan. Pada bagian belakang, desain rear lamp bergaya ramping dan sipit. Victory mendapat pintu berukuran besar dan desain bumper yang bersih tanpa pipa knalpot. Konfigurasi jok, Wuling Victory coba memberikan kesan elegan dengan kombinasi warna hitam dan beige. Warna krem atau beige terdapat pada jok, dinding pintu, dan konsol tengah. Untuk varian standar, Wuling Victory memiliki konfigurasi kursi 2-2-2 dengan kursi di baris kedua berupa captain seat. Bila ingin lebih luas lagi, bisa memilih opsi 2-2 tanpa kursi baris ketiga. Untuk opsi tersebut, kursi baris kedua bisa dimundurkan jauh sampai ke belakang dan sisa ruangnya dipakai untuk bagasi. Buat ukuran MPV, ini merupakan kabin yang sangat luas. Nah, opsi 2-2 inilah yang tampaknya menyediakan fitur legrest di kursi baris keduanya. Bagaikan sultan, kita bisa duduk selonjoran dengan sandaran merebah untuk menikmati perjalanan. Dengan posisi sedemikian santai, badan pun tidak lekas lelah. Kursi independen di baris kedua ini bakal menawarkan kenyamanan ala super eksekutif. Kursi tersebut dapat digeser, disetel kerebahannya, dan juga diperpanjang secara elektrik. Itu baru soal kenyamanan posisi duduk, lalu bagaimana soal fitur hiburan dan pendukung lainnya? Sebagai pusat hiburan terpasang head unit layar sentuh berukuran cukup besar, yaitu 12,3 mm floating. Kemudian pada lingkar kemudi bergaya flat bottom dilengkapi berbagai tombol pengaturan. Fitur keselamatan Wuling Victory jempolan. Keselamatan menjadi hal yang tak boleh ditoleransi, Wuling Victory pun memiliki berbagai fitur keselamatan sangat mumpuni.
misalnya Adaptive Cruise Control dan Autonomous Emergency Brake. Kedua fitur ini bukanlah gimmick yang ditawarkan, melainkan teknologi yang benar-benar disematkan pada Victory. Selain itu, mobil ini juga memiliki stability control, 6 airbag, dan filter udara PM2.5 serta generator ion negatif. Wuling menjamin kualitas udara bagi penumpangnya agar tetap bersih dan steril dari virus atau bakteri. Udara yang bersih ini setara dengan perlindungan memakai masker N95. Bagaimana? Canggih bukan air purifier yang dimiliki oleh Victory ini? Harga Wuling Victory. Satu hal yang menjadi misteri adalah kepastian mobil ini akan meluncur di Indonesia. Jika benar akan meluncur, apa nama yang akan digunakan oleh Wuling untuk Victory ini? Lalu, berapa harga jual yang akan ditawarkan kepada konsumen di Indonesia? Melihat harga, hal ini masih bisa diprediksi kisarannya. Di negara asalnya, mobil ini dijual dengan harga 89.900 yuan Cina atau setara dengan 198 jutaan tipe termurah. Harga ini tentu setara dengan Honda Brio RS yang jadi varian tertinggi. Sedangkan tipe tertingginya dijual dengan harga 119.900 yuan Cina atau setara dengan 263 jutaan. Kedua harga ini jelas jauh berada di bawah Kijang Innova yang dijual mulai dari 339 jutaan sampai 442 jutaan. Jika masuk ke Indonesia, bisa saja harganya berkisar 250 jutaan sampai 340 jutaan. Ingat, ini hanyalah angka prediksi jika benar-benar dirilis di Indonesia, ya. Kalau dilihat dari spesifikasi Wuling Victory di atas, rasanya ini bisa menjadi pendatang baru yang berbahaya bagi Innova. Jangan lupa subscribe YouTube Car 2 Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya.